Terima kasih Anda masih bersama Suguhan Sepincuk Berita. Kita ke informasi berikutnya, sebuah video hubungan suami istri yang diperankan seorang siswi sebuah SMK negeri di Kabupaten Madiun viral di media sosial percakapan WhatsApp. Warga sangat menyayangkan aksi siswa yang seharusnya belajar justru berbuat tidak senonoh. Video viral aksi tidak terpuji yang dilakukan seorang siswi sebuah SMK negeri di wilayah Kabupaten Madiun dilakukan bersama seorang pemuda yang diduga pacarnya sendiri. Video berdurasi 1 menit 30 detik ini viral sejak 26 Maret 2022. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti pemeran dalam video tersebut. Namun berdasarkan informasi, pemeran video ini diduga salah satu siswi di SMK negeri di wilayah Caruban. Berdasarkan informasi saat ini, siswi yang bersangkutan sudah mengundurkan diri sejak pertengahan bulan Maret lalu. Menurut kepala sekolah, siswi bersangkutan ikut orang tuanya di Surabaya. Tidak bisa memastikan karena pertama kami belum dan tidak akan melihat. Jadi praduga tak bersalah, saya tidak berani untuk menjustifikasi pelaku itu adalah siswi kami. Namun memang siswi ini punya track record yang kurang baik dari awal, makanya terhitung mulai tanggal 23 Maret kemarin sudah tidak lagi menjadi siswi kami karena permintaan orang tua diajak ke Surabaya. Beredarnya video mesum ini sangat disayangkan warga. Seharusnya mereka belajar justru berbuat tidak senonoh. Ini dari share-sharean di WA, di sosmed ya. Sudah ramai sama share-sharean video kayak gitu. Pas saya tahu itu sudah viral ramai di kalangan masyarakat sekitar sini, karena ya menurut informasi kan ceweknya ini rumahnya dekat-dekat sini, makanya juga di sekitaran sini rame. Ya cukup disayangkan ya, cukup memprihatinkan juga karena si ceweknya ini kan masih sekolah juga, masih sekolah di salah satu di SMK sini ya, di SMK daerah sini. Terus sudah berani melakukan hal kayak gitu loh. Bukan malah justru mikir sekolahnya, akhirnya kan ya berdampak, dengar-dengar kan juga itu sudah dikeluarkan juga sih dari sekolah. Tova Pradana, JTV, Madiun.